Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperkenalkan produk camper box dari produk Montan. Kali ini kita pemasangan di mobil Xenia, kan? Konsepnya ini untuk camper box ini kita taruh di kursi jok belakang, ini kita lepas. Kemudian nanti box kita taruh di belakang, dan nanti beberapa fungsinya antara lain kita bikin lipatan-lipatan yang bisa digunakan untuk tidur. Yang pertama kita simak dulu untuk saat pemakaian untuk tidur ya. Ini kursi saat kursi tengah dilipat. Terus ini ada untuk alas tidur, ini bisa ditinggal taruh ini apa itu busa. Kemudian di sini bisa ditaruh, atau ini mau dibikin pendek juga bisa, ini dilipat lagi taruh bawahnya ya, itu juga bisa, cuma pendek itu bisa. Itu untuk fungsi pertama untuk tidur. Untuk yang selanjutnya adalah locker-locker. Ini ada beberapa locker yang bisa dimanfaatkan saat camping ya. Ini bisa diakses dari atas. Jadi misalnya posisi mobil misalnya sini ada aktivitas atau tertutup, ini bisa diakses dari dalam. Terus untuk lockernya ada 3 kompartemen. Ini yang utama besar, bisa diakses dari sini maupun dari luar. Terus yang kedua ini yang bisa untuk tempat kompor alat masak disini. Nah ini kalau mau digunakan untuk masak, kita taruh di yang nah ini nanti bisa taruh kompor di sini, bisa buat perlengkapan masak yang lain seperti itu. Nah untuk camper box ini kita bikin portable ya. Ini bisa di kanan kiri, ini ada sayap yang bisa dilipat. Jadi bisa dibuka. Untuk apa, untuk boxnya ini bisa dikeluarkan. Jadi ini nanti dilipat semua, tinggal dilepas. Jadi misal dari teman-teman ini mau lepas boxnya nggak pakai, mau buat kantoran atau apa, ini bisa dilepas dulu. Kalau mau dipakai tinggal dipasang lagi. Nah seperti ini untuk gambarannya. Bagi sahabat yang pengen order nanti bisa menghubungi nomor admin di bawah ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.